Halo guys, selamat datang di Ner 11 dan seperti biasa gue bakal mengcover gitar tutorial gue yang lagi hit saat ini dan baru. Dan video kali ini gue bakal mengcover lagunya Bernadia yang judulnya Satu Bulan, tapi ini adalah versi petikan gampangnya ya. Dan sudah setting dan gue nyusuh muda sempat jari buat para penyuka belajar gitar. Dan jangan lupa buat like and subscribe video ini. Oke guys, karena ini adalah versi petikannya, jadi kita nggak pakai cara strumming atau cara jerengannya ya. Jadi kita langsung ke pembahasan kuncinya. Nah, di verse yang pertamanya, kita langsung masuk ke verse yang pertamanya, kuncinya yaitu C, lalu D, lalu F minor, seperti ini, lalu ke C, lalu C7, lalu F, G, E minor, A, D minor. Nah, pas di bagian F sampai D minor itu pindah kuncinya agak cepat ya. Dan di bagian D minor ini agak lama. Lalu terakhir ke G. Di sini dua kali balikan. Ini contoh dulu ya, contoh petikannya. Kita coba aja langsung. Belum ada satu bulan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk petikannya. Oke, kita langsung aja coba tutorialnya ya. Jadi perhatikan ya, di sini petikannya setiap kuncinya berbeda. Nah, oke, kita langsung masuk aja ke kunci C yang pertama. Itu petikannya bassnya di senar 5 ya. Lalu senar 2. Nah, senar 5 dan 2 itu bareng petikannya. Lalu selanjutnya 3 5 1. Oke. 5 dan 2 bareng, lalu 3 5 1. Jadi seperti ini. Oke, bisa ya. Selanjutnya ke kunci D. Nah, di kunci D itu bassnya di senar 4 ya. Jadi kalian perhatiin aja di setiap bassnya ya, itu berbeda-beda. Oke, kita coba di senar 4 dan 2, itu bareng ya di kunci D. Lalu sesudah itu 3, 4, 1. Oke, 4 dan 2 bareng, lalu 3, 4, 1, seperti ini. Nah, selanjutnya ke kunci F minor. Nah, kunci F minor seperti ini ya, kunci palang. Nah, petikannya itu bassnya di senar 6. Oke, bassnya di senar 6, lalu dan 2 ya, barengin. Pokoknya 2 ini selalu ada ya, sama bass. 6 dan 2 bareng, lalu selanjutnya 3, 6, 1. 3, 6, 1. Jadi seperti ini. Nah, kurang lebih jadi seperti itu ya. By the way, sorry di sini gua senarnya tipis, jadi lumayan agak sember ya. Oke, selanjutnya sesudah kunci F minor, jika kalian lancar di kunci F sampai kunci F minor ini, nah petikan selanjutnya itu masih sama ya guys, bassnya masih sama. Jadi seperti ini, kita lanjut ke kunci C ya. Kunci C masih sama seperti di kunci C sebelumnya, senarnya, senar bassnya dari senar 5 ya. Oke, kita coba aja langsung. Lalu selanjutnya ke C7, masih sama dari senar 5 bassnya. Lalu ke F. Nah, kunci F ini petikannya yaitu masih sama seperti kunci D tadi, yaitu bassnya di
senar 4 ya. Jadi seperti ini. Lalu ke G. Nah, di kunci G ini kunci petikannya masih sama seperti kunci F minor tadi, yaitu dari bassnya di senar 6 ya. Oke. Nah, selanjutnya ke kunci E minor. Ke kunci E minor itu petikannya masih sama seperti kunci G tadi dari senar 6 bassnya. Lalu ke kunci A. Ke kunci A ini petikannya sama seperti kunci C, yaitu bassnya di senar 5. Lalu ke kunci D minor, sama seperti kunci D, yaitu bassnya di senar 4. Lalu ke kunci G, senarnya di senar bassnya di senar 6 ya. Nah, jadi seperti itu, sangat gampang banget. Jika kalian bisa menguasai petikan 3 yang tadi, dari senar bassnya dari senar 5, lalu senar 4, lalu senar 6, kalian kesininya pasti gampang ya. Cuman beda-beda kunci, tapi petikannya masih sama, oke? Kita coba aja pelan-pelan di verse yang pertamanya. Belum ada satu bulan, gampang ya. Jadi sangat gampang banget jika kalian bisa petikan 3 senar itu bassnya dari 5, 4, dan 6. Oke. Selanjutnya kita masuk ke verse yang keduanya, kuncinya sama. Kita coba aja langsung. Kita tak temukan jalan. Oke, selanjutnya masuk ke bridge-nya ya. Kuncinya yaitu E minor, F, C, itu 2 kali. Lalu selanjutnya D minor, lalu ke G. Nah, oke. Petikannya sangat gampang banget di kunci E minor itu dari senar 6 ya bass-nya. Lalu F itu dari senar 4 bass-nya. Lalu ke C, itu petikannya dari senar 5. Oke, kita coba aja langsung. Bongkar tangismu sore itu. Pas sudah ada. Itu dari senar 4 ya bassnya. Lalu ke G dari senar 6. Oke, bisa ya. Selanjutnya masuk ke bagian ref-nya. Nah, di bagian ref-nya ini masih sama aja petikannya, yaitu kunci C dari senar 5 petikannya bassnya. Lalu selanjutnya ke kunci E, itu petikannya dari senar 6 ya bassnya. Lalu A minor. A minor itu petikan bassnya dari senar 5. Lalu ke G minor. G minor seperti kunci F minor tapi digeser ke fret yang ketiga. Itu petikan bassnya dari senar 6 ya, masih sama seperti kunci F minor. Terus selanjutnya C, bassnya dari senar 5. Lalu ke F,
dari senar 4, lalu ke G lagi, ke G dari senar 6 bassnya, lalu E minor dari senar 6 bassnya, lalu A minor dari senar 5, lalu D minor dari senar 4 bassnya, lalu ke G D senar 6, selanjutnya ke D minor senar 4 bassnya, G senar 6, lalu C senar 5. Oke, kita coba aja pelan-pelan, pasti kalian bisa. Jangan patah semangat ya, kita coba aja langsung. Sudah adakah yang gantikan ku? Nah, pas di bagian G minor sampai A minor, ini pindah kuncinya agak cepat ya. Seperti ini. Cerita tentang apapun. D minor, normal. Lalu ke D minor GC, itu pindah kuncinya agak cepat ya. Kalau... Nah, oke. Gampang ya. Pasti kalian bisa, semangat. Nah, selanjutnya masuk ke bagian verse-nya yang ketiga ya. Di sini kuncinya sedikit berbeda, yaitu kuncinya C. Petikannya dari senar 5 ya. Lalu D dari 4, senar 4. F minor, senar 6, bass-nya. Lalu C, senar 5. Lalu A minor, G, D, itu pindah kuncinya agak cepat. Di A minor itu pindah bass-nya dari senar 5. Lalu G, bass-nya dari senar 6. Lalu D, dari senar 4 ya. Lalu selanjutnya ke D minor, dari senar 4. Lalu selanjutnya ke G, dari senar ke 6. Oke, kita coba aja langsung. Baru lewat satu bulan. Nah, selanjutnya masuk lagi ke bagian ref-nya. Kuncinya dan petikannya masih sama seperti di ref sebelumnya. Kita coba aja langsung. Sudah adakah yang gantikan ku? Dua kali balikan. Sudah kaya. Terus selanjutnya ke kunci D minor GC yang pindah kuncinya agak cepat ya. Kalau bisa jangan. Nah, jadi seperti itu ya petikan simpelnya versi NER 11. Semoga kalian bisa dan jangan patah semangat. Selamat mencoba. Nah, itu dia guys, tetra gitar lagunya Bernadia yang judulnya Satu Bulan versi petikan gampangnya ya. Dan sudah setting dan kunci semudah sampai belajar buat parfum maupun juga belajar gitar. Dan jangan lupa buat like dan subscribe video ini. Terima kasih.